hijab dengan sendiri. Maka itulah bentuk kesalahan untuk perjuangan kita dalam belajar Al-Quran. Sangat jelas setelah dari sini wajib nanti maaf peserta yang ingin untuk mengajarkan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Kami dari Departemen Khidmatul Quran DPD Wahda Islamiyah Falakah telah melaksanakan sebuah kegiatan pelatihan pengajar Al-Quran, yang di mana kegiatan kami ini diisi langsung oleh Ustaz Marhali Hafizahullah, yang merupakan Ketua Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Tahsinul Qiraah DPP Wahda Islamiyah. Yang dimana salah satu tugas penting dari lembaga ini adalah memperbaiki bacaan Al-Quran bagi pengajar-pengajar Al-Quran. Dan kegiatan yang kami lakukan ini bertujuan untuk menghasilkan pengajar yang berkualitas, yang mampu terjun langsung ke masyarakat untuk memberikan pengajaran Al-Quran yang baik. Dan insya Allah dari hasil kegiatan ini kami akan membuat kelompok-kelompok Al-Quran di tengah masyarakat, sehingga tujuan dan niat baik Wahda Islamiyah Qalakah bisa membantu pemerintah untuk mengurangi buta huruf Al-Quran di tengah masyarakat Kabupaten Qalakah. Nanti kelihatan itu kalau satu saat Perkenalkan, saya Muhammad Ihsan, salah satu peserta pelatihan pengajar Mahir Tahsin. Kesan saya yang pertama adalah tentunya sangat bersyukur dengan adanya pelatihan ini. Yang pertama dengan pelatihan ini, saya mengetahui ternyata masih banyak kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Yang kedua adalah saya kemudian semakin termotivasi untuk mengajarkan cara-cara membaca Al-Quran yang baik dan benar kepada masyarakat-masyarakat di sekitar kita yang belum paham dan tahu cara untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Adapun pesan saya adalah hendaknya pelatihan-pelatihan seperti ini itu lebih dirutinkan, lebih diperbanyak lagi, dan lebih sering untuk diadakan agar semakin banyak pengajar-pengajar Al-Quran yang lahir, yang kemudian disebarkan untuk mengajar Al-Quran di tengah-tengah masyarakat. Terkhusus bagi ikhwah dan akhwat yang ada di Qalakah ini, sungguh besar harapan kita supaya kaum muslimin yang ada di Qalakah ini atau kader-kader kita yang ada di Qalakah ini adalah merupakan tanggung jawab kita. Kitalah yang akan diminta pertama dalam hal ini, dan kitalah yang diharapkan pertama dalam hal ini bagaimana sama-sama menyebarkan Al-Quran ini dengan
mengajarkan cara membaca Al-Quran dengan baik, sehingga kaum muslimin di Kolaka ini semakin berkualitas dari segi bacaan, semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin merasakan kelezatan Al-Quran yang mungkin selama ini belum pernah merasakan selama hidupnya. Itulah harapan kami, terkhusus bagi ikhwah dan akhwat yang di Kolaka ini, untuk senantiasa bersama-sama mengemban, memikul amanah yang sangat mulia ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita semua, melindungi kita semua, menjaga kita semua, dan memberkati umur dan rezeki kita, sehingga kita akan merasakan indahnya perjumpaan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para orang-orang saleh di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan dari Departemen Khidmatul Quran. Semua kegiatan ini bermanfaat bagi kami dan kita semua, termasuk bagi masyarakat yang telah berkontribusi untuk kegiatan ini. Sekali lagi kami ucapkan kepada semuanya, jazakumullahu khairan jaza. Semoga Allah membalas kebaikan Anda semua dengan kebaikan yang lebih banyak. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.